Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar Radio RRI Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Islam sebagai agama perdamaian. Ada 3 alasan mengapa Islam dianggap sebagai agama perdamaian. Yang pertama adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Damai. Seperti juga disebutkan dalam salah satu nama-nama Tuhan di dalam Asmaul Husna, yaitu As-Salam yang Maha Damai. Alasan yang kedua mengapa Islam sebagai agama perdamaian, yaitu perdamaian merupakan keteladanan yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga kita bisa baca dalam Quran surat Al-Anbiya 107 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga sangat jelas bahwa memang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi untuk menyebarkan perdamaian, memberi keteladanan kepada umat manusia. Alasan yang ketiga adalah bahwa Islam sebagai agama perdamaian, karena perdamaian merupakan salah satu bentuk ukuran tingginya perdamaian manusia. Pendengar Radio RRI Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat secara bahasa, Islam berasal dari suku kata salama yang artinya keselamatan, terhindar dari berbagai bentuk aib, cacat dan kerusakan. Dan ini juga Islam berarti ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan total tanpa syarat, atau penyerahan diri sepenuhnya kita kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah, dan ikhlas dalam beribadah. Pendengar sekalian, dengar Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di muka bumi ini mengidealkan sebuah kedamaian, tidak terkecuali para pemeluk agama apapun. Kehadiran agama dalam kehidupan manusia diharapkan menjadi tuntunan dan petunjuk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Agama bukan sekedar konsumsi pribadi atau hanya kumpulan peraturan untuk ikat diri seseorang. Akan tetapi, agama menjelaskan bagaimana seseorang berinteraksi dengan umat manusia yang lainnya, bahkan mengatur hubungan dengan makhluk lainnya. Agama kemudian tidak tepat apabila dijadikan alasan sebagai dasar seseorang atau kelompok tertentu melakukan tindakan diskriminatif kepada kelompok lain. Cukup naif apabila agama yang seharusnya menjadi dasar kebenaran atau keadilan, kebebasan dan cinta kasih, dan beberapa apabila kemudian dijadikan sumber pemecah belah, bahkan tidak segan seorang menjadikan agama sebagai salah satu legitimasi untuk kepentingan kelompoknya. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Agama Islam sendiri yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 610 Masehi di Arab Saudi dan kemudian menyebar ke negara Indonesia tercinta sebagai agama mayoritas menjadi salah satu contoh agama yang menjunjung tinggi perdamaian.
Islam pertama kali juga tersebar di Indonesia, disebarkan dengan cara yang ramah. Sehingga kemudian sampai saat ini agama Islam sendiri menjadi agama yang sangat besar atau mayoritas di Indonesia, karena hal itu dibawa dengan perdamaian. Islam sendiri membawa misi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Meski di satu sisi terkadang Islam sendiri sering dikaitkan dengan munculnya kekerasan atau dihubung-hubungkan dengan sikap intoleran, pada hakikatnya Islam menegaskan bahwa sikap seseorang yang menghalalkan segala cara, utamanya dengan kekerasan, bukan disebabkan ajaran agama yang dibawa, akan tetapi disebabkan oleh lemahnya iman seseorang yang kemudian menyebabkan rendahnya integritas kemanusiaan. Contoh kecilnya adalah ketika dilaksanakan ceramah keagamaan, di mana seorang penceramah kemudian menyampaikan pesan untuk mengolok-olok komunitas lain atau menghasut, meski sebenarnya tidak relevan dengan sumber yang ada dalam ajaran agama yang dianutnya. Tentu, tindakan seperti inilah yang perlu ditentang, karena mencoreng ajaran agama itu sendiri yang membawa nilai-nilai perdamaian dan nilai universal. Belum lagi semisal kasus-kasus terorisme yang belakangan terjadi di Indonesia, di mana agama terkadang dijadikan landasan kelompok-kelompok tertentu untuk bunuh diri di tempat-tempat beribadah. Salah satu contoh tindakan terorisme yang terjadi di Bali. Padahal Al-Quran sendiri sebagai pedoman Islam telah banyak menyerukan umat Islam untuk menegakkan perdamaian dan menghindari tindak kekerasan. Meskipun ada beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung seputar perintah untuk peperangan, tapi itu hanya sedikit dan itu sesuai dengan konteks pada saat itu. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah 216, diwajibkan atas kamu berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini memperjelas bahwa dalam sejarah Islam khususnya di tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad, perang menjadi sebuah kewajiban khususnya apabila musuh-musuh dari kaum muslim sudah memasuki wilayahnya atau negara Islam. Perintah perang ini datang dari Allah dikala umat Islam saat itu enggan untuk berperang dengan alasan menghabiskan jiwa dan harta. Namun begitu, dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa penyebab seseorang berperilaku kekerasan seperti yang terjadi belakangan dalam beragama adalah dipengaruhi oleh pemahaman agama yang dianutnya sebagai yang paling benar dan menafikan keyakinan kelompok-kelompok lain. Hal ini penyebab selain kebenaran yang menuntut atau menyebabkan kekerasan agama secara kultural. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, secara khusus saya ingin membahas ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak sekali tentang seruan berbuat perdamaian. Pendengar Radio RRI Pro 1 FM 91,1, meskipun ada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang jihad dengan cara berperang di jalan Allah yang kemudian memunculkan perdebatan apakah dalam konteks saat ini masih relevan untuk mengangkat senjata atau hanya cukup dalam bentuk jihad yang lain seperti berjuang dengan keras untuk menghilangkan kemiskinan, memperjuangkan keadilan, memajukan pendidikan, dan memajukan negara Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Ada begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyajikan bahasan seputar seruan perdamaian,
Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung beberapa ayat yang langsung menyerukan perdamaian. Dari sekian banyak ayat yang berkaitan dengan perdamaian, bahasan ini dengan secara langsung ingin membahas ayat per ayat. Kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat ini mempertegas anjuran agar sesama umat manusia harus menjunjung tinggi perdamaian dengan alasan bahwa keberadaan manusia saat ini yang lebih dari 7 miliar di dunia adalah berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada alasan untuk saling merendahkan antara satu umat dengan umat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa ada hikmah di balik penciptaan manusia yang beragam. Di antaranya adalah untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga perbedaan bangsa atau suku bukanlah kendala untuk menjunjung tali persaudaraan. Ada dua kesimpulan yang bisa diambil dari ayat pertama ini. Yang pertama yaitu keberagaman umat manusia seperti suku dan bangsa diciptakan oleh Allah bertujuan untuk memberi kebermanfaatan. Sedangkan yang kedua adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tolak ukur kemuliaan seorang hamba. Hal ini mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menginginkan posisi seseorang bukan karena asal kebangsaannya atau kekayaan yang dimilikinya, akan tetapi karena ketakwaan semata. Itulah pesan perdamaian dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kita masuki surah Al-Hujurat yang ke-9. Dalam firman Allah, Allah berpesan, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah. Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pendengar RRI Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menitik beratkan pada semangat untuk memperjuangkan perdamaian apabila ada dua kelompok yang sedang berseteru atau bermusuhan. Pesan lain yang sangat ditekankan adalah apabila ada satu kelompok yang pembangkang, maka kelompok pembangkang inilah yang berhak untuk dipindah agar bisa berdamai. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pesan yang baik atau tindakan lain yang nir kekerasan atau tanpa kekerasan, non-violent, sehingga tidak menimbulkan keonaran kepada yang lainnya. Sehingga cara menyelesaikan masalah tetap menjunjung cara-cara yang damai untuk menghindari datangnya masalah yang lebih besar dan juga mengedepankan rasa keadilan untuk semua golongan yang sedang bersitegang.
Pendengar Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya menyampaikan surat Al-Hujurat ayat ke-9, surah An-Nisa ayat 114 juga berpesan agar menjaga perdamaian. Dalam firman Allah dalam surat tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114 ini menegaskan tentang larangan sesama manusia untuk merahasiakan pembicaraan dan tindakan kecil yang akan menyebabkan kerugian terhadap umat manusia lainnya. Allah dalam hal ini memerintahkan kepada manusia untuk menginisiasi perdamaian atau kebaikan, ma'ruf, ketimbang merahasiakan perbuatan dosa atau jahat. Dengan kata lain, Allah tidak menyukai seorang muslim melakukan pembicaraan rahasia atau bisik-bisik untuk berkehendak berbuat dosa, karena hal ini tergolong ke dalam tindakan setan yang tidak terpuji. Akan tetapi Allah memperbolehkan berbisik atau dengan cara rahasia apabila hal itu berkaitan dengan inisiasi perdamaian, perbuatan ma'ruf, atau kaitannya dengan aktivitas bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyarankan agar menyembunyikan kegiatan bersedekah atau tidak menyebutkan di depan publik karena dikhawatirkan penerima sedekah tidak senang. Yang keempat adalah surat An-Nisa ayat 90. Ini firman Allah tentang perdamaian juga. Artinya, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada satu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepadamu yang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangi. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.